feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. HSBC WEF World Tour Final, Bangkok, Thailand. Berikut ini, jadwal pertandingan, BWF World Tour Final 2022, hari ke-1. Sebelum dilanjut, sobat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Berikut, jadwal fase grup, BWF World Tour Final, hari ke-1, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Pertandingan di sektor ganda putri. Pertandingan antara Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, berhadapan dengan Tan Perli dan Tina Amuralitaran dari Malaysia. Partai kedua, di grup B. Head to head, dalam 3 kali pertemuan, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia, menang 1 kali dan kalah 2 kali, atas pasangan ganda putri dari Malaysia. Pertandingan dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, pertandingan di sektor tunggal putra. Pertandingan antara sesama wakil Indonesia, antara Jonathan Christie, melawan Anthony Sinisuka Ginting. Partai keempat, di grup B. Head to head, dalam 6 kali pertemuan, Jonathan Christie, menang 3 kali dan kalah 3 kali, atas Anthony Ginting. Pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Pertandingan di sektor tunggal putri. Pertandingan antara Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melawan Chen Yufei dari China. Partai keempat, di grup A. Head to head, dalam 5 kali pertemuan, Gregoria Mariska Tunjung, menang 1 kali dan kalah 4 kali, atas Chen Yufei. Pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Kemudian, pertandingan di sektor ganda putra. Pertandingan antara Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, melawan Choi Sol Giu dan Kim Won Ho dari Korea. Partai kelima, di grup A. Head to head, dalam 1 kali pertemuan, pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto, menang 1 kali, atas pasangan ganda putra Korea. Pertandingan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Pertandingan di sektor ganda campuran. Pertandingan antara Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, melawan ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat dan Lai Sevon Jamie. Partai ke-9, di grup A. Head to head, dalam 3 kali pertemuan, pasangan Rino Frivaldi dan Pita Mentari, kalah 1 kali, atas Goh Soon Huat dan Lai Sevon Jamie. Pertandingan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, pertandingan di sektor ganda putra. Pertandingan antara Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, melawan pasangan ganda Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wuiyik. Partai ke-10, di grup B. Head to head, dalam 11 kali pertemuan, pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, menang 7 kali dan kalah 4 kali, atas pasangan ganda putra Malaysia. Pertandingan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Berikut, klasemen BWF World Tour Final 2022. Dua peringkat teratas, akan lolos ke babak semifinal BWF World Tour Final 2022.
Demikian update jadwal pertandingan BWF World Tour Final 2022, di hari yang ke-1, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.